Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini gue mau bagi-bagi info gimana caranya kita ngerekam video atau audio itu menggunakan mic Bluetooth. Karena biasanya kita ngerekam itu nggak bisa pakai mic Bluetooth, karena memang fungsinya mic Bluetooth itu bisa dipakai hanya untuk telepon. Tapi kali ini ada triknya gimana cara kita ngerekam tapi kita bisa pakai mic Bluetooth seperti pada video yang gue tunjukin kali ini. Oke, teman-teman. Maaf ini kalau misalkan gue pakai helm, karena headset Bluetooth yang gue punya itu cuma headset ini dan sudah dipasang di helm, dan kalau gue mau ngelepas dulu itu terlalu ribet. Nah, ini hasilnya, kita pakai headset Bluetooth untuk ngerekam video, dan video yang gue rekam ini menggunakan video handphone Android. Gue buktiin ya, kalau misalkan ini suara Bluetooth, ini suara dari deket, ya kan? Nah, sekarang gue coba untuk ngejauh, frekuensi suaranya akan tetap. Tes, 1, 2, 3. Nah, ini gue posisi udah ngejauh, suara gue kecil. Kalau misalkan ketangkep pakai mic handphone, suara gue nggak akan kedengeran. Nah, ini suara gue kedengeran karena gue udah pakai mikrofon Bluetooth. Oke, kita lanjut ya. Apa aja sih yang diperluin supaya bisa ngerekam pakai mic Bluetooth ini? Oke, kita masuk gimana caranya ya. Pertama kita masuk Play Store. Terus kita cari aplikasi BT Mono seperti yang udah ada di sini ya. Kita klik BT Mono, terus kita install. Kita terima. Kita buka. Nggak usah di-update, di oke saja. Ya kan, Bluetoothnya nanti masukinnya, terus kita pilih cool. Nah, ini kita aktifin dulu headset Bluetoothnya, ya kan? Kita koneksikan headset Bluetoothnya ke handphone terlebih dahulu. Oke, di sini ada tulisan intercom, kita koneksikan. Oke, sudah terhubung. Kita masuk lagi. Setelah headset Bluetooth terhubung, kita balik lagi ke aplikasi BT Mono. Terus kita klik on. Nah, sekarang suara yang udah kerekam di handphone ini udah suara dari mikrofon Bluetooth. Nah, sekarang kita lanjutin, kita coba rekam video. Ini dia teman-teman, hasil dari penggunaan aplikasi BT Mono tadi. Video menggunakan handphone, mic menggunakan mic Bluetooth. Gimana tadi triknya? Cukup gampang kan teman-teman? Kalian tinggal download aplikasinya, koneksikan headset Bluetooth-nya ke handphone, lalu kalian sudah bisa merekam seperti ini. Semoga teman-teman bisa nyoba trik ini juga ke handphone-handphone yang lainnya juga, ya kan? Sebagai penutup, gua akan coba kasih video reading dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Handphone, gua akan menggunakan video handphone dan mic-nya dengan mic Bluetooth ini. Guys, ini gua mau coba ya reading posisi handphone gua pasang di sini di motor. Oke, kita coba jalan ya. Ini posisi handphone mau gue coba ngadep ke gue dulu, ya kan? Dan kita coba gimana suaranya kalau sambil jalan. Ini gue pakai kamera handphone ya, guys ya. Sini gue mau coba sampai di speed 60 aja ya, gak usah terlalu ngebut-ngebut karena kita mau coba kejernihan suaranya aja di sini. Kita
Oke, udah cukup. Mau gue pindahin kamera yang ada di depan sekarang. Oke, kita lanjut. Ini kamera yang ada di depan ya. Sama, gue juga mau ngetes di kecepatan maksimal 60 aja. Gak usah terlalu ngebut. Oke, udah cukup. Udah sampai 60. Sepanjang-panjang ya guys reviewnya, karena gua rasa cukup jalan sedikit aja itu udah ngasih hasil yang kita butuhin. Sekian untuk video rating yang gua kasih tahu ke kalian. Dari hasil gua cek sih suaranya jernih, sampai suara angin, suara knalpot motor pun itu nggak kedengeran ya. Ya memang mungkin karena mikrofonnya tertutup dengan helm full face. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.